Menjaga kucing bahagia dan sehat sudah menjadi kewajiban semua pemilik kucing. Untuk membantu kucing menjalani kehidupan mereka, sangat penting untuk memulai dengan benar bagaimana melakukan perawatan kucing, yaitu kamu bisa mulai mengajarkan kebiasaan-kebiasaan baik setiap harinya pada kucing. Kiat-kiat ini dapat membantumu memberi kucing tersayangmu cinta dan perhatian yang layak mereka dapatkan. Berikut ini 9 tips agar kucing selalu sehat. 1. Sisir setiap hari. Menyikat atau menyisir kucing setiap hari akan mengurangi bola bulu yang dapat berkembang di saluran pencernaan. Karena kucing menghabiskan begitu banyak waktu untuk merawat dirinya sendiri, beberapa pemilik perlu tahu kalau menyikat akan membantu mereka menghilangkan bulunya yang rontok. 2. Jangan terlalu banyak berikan makanan kering. Kucing mengandalkan daging sebagai dasar diet mereka, dan makanan utama mereka sejatinya adalah daging. Memberi kucing makanan kering terus-menerus dalam jumlah besar bisa berakibat buruk bagi kucing. 3. Pastikan kucing terhidrasi. Kucing umumnya perlu mendapatkan sebagian besar air dari makanan. Sesuatu yang biasanya dimakan kucing di alam liar, seperti tikus, adalah sekitar 70% air, sedangkan makanan kaleng adalah 78% air. Makanan kering rata-rata hanya mengandung 5% hingga 10% air. Untuk itu, sediakan selalu air minum segar setiap saat. Jika mereka makan makanan kering, maka kamu akan melihat mereka akan sangat banyak minum. 4. Sediakan kotak pasir yang bersih. Aturan yang baik adalah memiliki satu kotak pasir per kucing, ditambah satu tambahan. Jadi, jika kamu memiliki 3 kucing, kamu harus menyiapkan 4 kotak. Kamu juga harus menempatkan kotak pasir di tempat yang nyaman dan mudah dijangkau agar kucing menjadi terbiasa buang air di kotak pasir dan dapat menggunakan dengan nyaman. 5. Latih kucing untuk menggunakan tiang garuk. Sering mendapati sofa atau jok motor Anda robek oleh cakaran kucing? Ajari kucing untuk menggunakan tiang garukan sehingga mereka tidak akan mencakar perabotan berharga. Simpan tiang garukan di tempat yang mudah dijangkau oleh kucing menggaruk kukunya. 6. Memandulkan atau mengkebiri. Memandulkan atau mengkebiri sangat bermanfaat untuk jangka panjang. Kucing betina sangat tidak nyaman ketika mereka sedang birahi. 7. Aman dan nyaman saat bepergian, berikan pengaman yang tepat. Membiarkan kucing begitu saja di dalam mobil saat bepergian bisa mengganggu pengemudi. Juga, jangan pernah meninggalkan kucing sendirian di dalam mobil yang diparkir. Karena tanpa pengaman yang tepat, kondisi dalam mobil umumnya tidak nyaman bagi hewan peliharaan yang berbulu. 8. Pilih dokter hewan yang ramah kucing. Carilah dokter hewan yang cocok dan ramah kucing. Akan lebih baik jika memiliki ruang tunggu yang terpisah untuk kucing dan anjing, hal ini akan membuat kucing Anda tenang saat menunggu panggilan dokter hewan. 9. Biarkan mereka pamer. Ketika seekor kucing mencintaimu, ia ingin menunjukkannya, terkadang dengan memberimu hasil buruannya, membenturkan kepala, mendengkur, atau meremasmu dengan cakarnya. Demikian beberapa tips menjaga kucing agar tetap sehat. Semoga tips ini bermanfaat untuk Anda.